Merhaba Arkadashlar, ketemu lagi dengan aku Abiyu Rahmadian Koto. Oke, sekarang kita mau melihat, menunjukkan ke teman-teman persiapan musim dingin, yaitu kita mau membeli baju untuk Arta. Oke, ini guys Arta guys. Nggak beli baju dong. Nggak mau beli baju. Oke. Oh, mau beli kupluk doang. Ya udah deh, ini Nova. Nih ya guys, kita udah berjalan malam. Tapi sebenarnya tuh ini udah masuk musim dingin, soalnya ini saljunya udah turun tapi enggak lebat. Soalnya masih Desember. Nanti di bulan Ojak, bulan Januari mungkin saljunya lebih turun, lebih lebat lagi. Kayak salju di Jepang gitu. Oh, kayak salju di Jepang. Ya, di Jepang, di Korea gitu kan. Oh iya, di Korea. Pernah ke Korea? Hah? Enggak pernah. Di film Naruto nampak. Oh, Naruto. Kita lagi dari jalan mana? Di Merkes dan ketemu Kemal. Berapa Kemal? Say hello. Abis lagi mau pizza. Ngapain? Habis makan pizza. Oh, habis makan pide. Apa? Itu pada itu tuh di dalam pada. Ada. Oh, lagi pada makan di dalam sana. Pada mau kemana? Ini mau LC. Belanja. Oh, ini yang mau belanja. Oke. Okay. Ayo, basken. Nah. Il. Dulu Il Deva pertama kali ding, berarti kalau duluan apa duluan Il Kla Monggo. Mungkin kalau di dalam kan masa Turki di pondok itu ini saljunya masih ada. Kita ini mau ke LC Waikiki, sekalian mau nyari-nyari kupluk atau nyari-nyari perlengkapannya ya. Iya. Ya. Ada polisi, kita enggak boleh ngerekam ya guys. Dah. Hey guys, kita udah sampai di LC Waikiki itu. Ini terkenal, brand ini terkenal banget di Turki. Soalnya ini brandnya dari Turki ya. Brand lokal sini. Tuh. Kita lagi mau nyari maskernya dulu. Arta enggak ada masker. Di situ orang enggak di situ tuh. Coba aja tanya. Kita lihat-lihat kaos kaki dulu. Mau belanja Nova kaos kaki. Oke, duluan. Nih guys. Ini pedagang-pedagang yang di sini tuh biasanya harganya lebih murah. Tuh. Aku ada. Oh, udah maskernya. Udah ya. Ini harganya 6 tele. Atau berapa? 6.000 ya kalau kurs sekarang. Oh, juga ada shawl. Shawlnya bagus guys. Jangan di shoot akunya ya. Kenapa emang? Mau ganti kaos kaki. Oke. Kenapa kaos kakinya udah basah? Bukan basah, pendek sakit. Oke. Ini shawlnya bagus ya. Banyak motifnya juga tuh. Dotane on lira berarti 42 lira kebayan untuk yang perempuan. Haruskah di dalam Nova? Oke guys, kita masuk dulu ke sini. Share dong, aku mau nge-shoot. Udah Nova? Tuh, lama banget nih jual sarung tangan. Apa? Ini kayaknya air nggak masuk ya? Apa? Ini. Nggak tahu, tanya aja. Ini kayaknya juga nggak. Tapi nggak tahu tuh. Bu bayi izin mah. Ini kadar? L. Nah. L. Beli nggak ya Nov ya? Beli aja deh. Terlapisannya gitu. Hmm, terlapisannya. Masih ada juga ya? Evet. Ojek? Kar? Oh iya. Bir tane istiyorum. Anam? Evet. Small, medium, large? Small. Oke guys, kita udah beli. Ini beli satu mau ganti soalnya yang ini itu airnya tembus. Oke, kita mau pakai langsung.
240 kos kaki guys, saran 50 telian kos. Itu kosnya banyak banget, lengkap tuh kita. Nah, lihat nomor berapa. Gak kayak lift di rumahku ya. Ayo foto sini. Belum ambil gimana sih ini mencari air. Nah, satu anjir susah. Sini. Masa gini sih? Iya, enggak apa-apa. 1 2 3. Udah sebenarnya. Enggak boleh. Itu berapa tuh baju cewek? 360. Guys. Iya, bagus kan. Nah, ini yang bulu-bulu nih. Enggak mau apa-apa. Enggak suka ada bulu-bulunya, Kak. Padahal enak loh yang ada bulu. Berapa itu? Tapi oh, 400 tele. Apa? Oke guys, kita tadi nggak jadi beli gara-gara nggak Arta nggak suka, nggak ada yang suka. Jadi kita ke toko sebelah di Barrels ya, mau di Barrels. Oke, kita ke Barrels. Tuh merek lumayan terkenal juga di sini. Tuh kalau mau nyari-nyari itu bisa di situ juga tuh. Tapi justru yang nggak bermerek itu kualitasnya bagus. Terus kualitasnya bagus, harganya murah. Gak tau ya kalau yang bermerek kualitasnya kayak biasa aja gitu loh. Tapi lihat juga sih mereknya apa, dan juga lihat sih barangnya apa juga tuh. Gak nyambung ngomongnya. Kita udah nyampe di Barrels. Nih, ini ada celana boxer. Nih baju-baju kaos-kaos yang murah-murah ada di sini nih. Aku nggak berani kesana soalnya ini guys ada diliatin, nanti nggak boleh videonya disuruh dihapus. Aku nggak berani tuh ada tuh jaket-jaket ini, kaos kaki guys di Barrels harganya kira-kira hotelnya. Kita melihat tuh jaket-jaketnya musim dingin tuh. Nih aku pakai yang ini guys, yang itu tuh aku pakai yang ini. Kalian mau beli yang ini tapi harganya sama kualitasnya kurang jos. Ini enggak ada kupluknya. Ini harganya 150 tele. Warnanya merah tapi aku enggak suka.
ngejreng banget di aku. Ini jaket-jaketnya. Sekarang kita lagi nungguin Arta ganti baju. Gimana, bagus kan? Udah aja mas. Face beauty. Bagus, bagus, bagus. Aduh, tapi kependekan gak sih, Tah? Iya. Oh iya, ada itu-itunya. Ini outfit aku. Belinya di sini juga. Double lagi namanya RC. Ini aku minjem HP-nya Nova, guys. Hah? Hotspot. Untuk HP siapa? Mau main game. Mau main game.